Dan ini untuk yang lokal punya ya, untuk harga di nota berapa ini? Ya, nah ini burung valak yang jinakan teman-teman, tanpa tali juga teman-teman, jinak-jinak banget, ada warna cerah, lutino, ini ya. Lutino mata merah. Nah, ini lutino yang mata merahnya nih teman-teman. Ya, ambiar nih teman-teman, lagi banyak untuk si black seminya. Seperti ini untuk tampilan video dari burung si black seminya teman-teman. Rata-rata kalau untuk pantauannya ini mulus-mulus teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicomania. Jadi untuk hari ini admin masih di pasar burung Pramuka dan kita start dari parkiran bagian depan atau parkiran mobil teman-teman. Sebelum merapat atau pantau kios yang mau kita review, admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir untuk simak tonton video channel Master Burung. Dan tak lupa untuk doanya buat para teman kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jadi untuk hari ini admin mau pantau kiosnya Mas API ya teman-teman. Kira-kira nanti tersedia ada burung apa saja dan berapa harganya, kita pantau bareng-bareng. Nah untuk dukungannya teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan untuk update selengkapnya dari channel Master Burung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Iya kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Semangat. Semangat. Oke, kita informasikan kembali buat para teman kicauan ya, untuk stok di hari ini kurang lebih ada burung apa aja nih? Caijo, Kinoi, Plaiki Pacitan, Plaiki Bali, Berufin, Yebra, Siblek juga banyak. Oke banyak. Nanti kita pantau ya Mas ya? Ya pantau. Jadi tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 3 ya. Nah, untuk informasi kirim-kirimnya bagaimana Mas? Kalau area Jabodetabek bisa via COD, kalau luar Jawa, luar pulau, luar sama Jawa, syaratnya transfer dulu, baru barang bisa dikirim. Untuk spek burung bagaimana ya? Video call? Ya, di video ntar liatin videonya. Nah. Kalau cocok ya tinggal transfer kirim. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk harga sendiri, harganya harga net atau nego nih? Ada yang net, ada yang nego. Oke, semua tergantung dari kualitas ya. Oke, teman-teman. Kalau tukar tambah, nerima nggak nih? Menerima. Syaratnya barangnya bawa ke kios dan nambahnya cocok. Sama-sama enak. Oke, sama-sama enak ya. Dan di sini menerima untuk syaratnya ini, burung harus mulus atau bagaimana nih? Ya harus ke kias dulu aja mulus ya, ntar kan bisa itu nambahnya berapa-berapa kan asal burung ke kias gitu. Oke, seperti itu ya. Baik, kita coba pantau ya Mas ya. Iya Mas, silakan. Dimulai dari jenis burung pleci teman-teman, tersedia ada pleci pacitan. Ini dia untuk tampilannya, stok pun ambiar teman-teman. Untuk harganya, pembukaan harga ya, di nota 120.000. Stoknya banyak nih teman-teman, kelamin masih mix ya. Jantan, ya? banyak kan jantan. Oke teman-teman ya. Selain dari pleci teman, maksudnya selain dari pleci pacitan ya. Nah ini tersedia juga untuk yang dakbal, dakun Bali. Perekornya cukup di nota 35.000-an teman-teman dari pleci dakbalnya. Tersedia ada satu ekor teman-teman untuk pleci Malaysia. Malaysia kena berapa nih? 35.000 juga teman-teman untuk pleci Malaysianya. Untuk selengkapnya kita pantau untuk burung lolohannya teman-teman. Tersedia ada lolohan dari burung kutilang dan ada juga untuk pentet ya. Kutilang berapa nih? 50.000. Kalau untuk pentetnya? Pentet itu 100. 100.000 teman-teman untuk pentetnya ya. Bergeser ke sokok ontongnya teman-teman. Ada yang metalik, ada juga untuk yang trotol ya. Harganya perekor di nota 40.000 ya Mas ya. Untuk sokon yang sudah metalik, baik yang sudah trotolan teman-teman. Ada juga untuk yang polosan, ini dia untuk tampilannya, dan polosannya perekornya di nota 25.000-an. Lanjut ke jenis burung konin, kolibri ninja, tersedia ada yang metalik, ada juga untuk yang trotol. Harganya berapa nih? 80.000. Oke teman-teman, hari ini ada promo untuk konin, cukup di nota 80.000-an dari hari Minggu. Oke, hari Minggu ya untuk konin trotol baik yang metalik. Selanjutnya kita berlanjut ke jenis burung zebra pin lokal teman-teman, dan untuk harganya sepasang di nota 70.000. Dan di sebelah kanannya tersedia ada strawberry pins ya, masih tersedia untuk stoknya. Berapa nih sepasang? 150.000 teman-teman, di promo lagi ya untuk strawberry pinsnya. Buat berikutnya kita pantau dari jenis burung patung sampit teman-teman. Untuk harganya perekor di nota 75.000, stok tersedia aman teman-teman. Di sebelah kiri tersedia ada jalgo, stoknya pun aman untuk jenis burung jalgonya.
dan harganya per ekor cukup dinota 50.000 teman-teman, dari jenis burung jalbo ya. Selengkapnya kita berlanjut pantau untuk stok berikutnya, salah satunya ada cucak kinoi. Ini dia untuk tampilannya teman-teman, dari kinoi kelami jantannya, stok pun aman banget teman-teman dari kinoinya. Kinoi jantan berapa mas? 330.000 teman-teman, dari jenis burung cucak kino yang kelamin jantan ya. Nah di bawah juga masih tersedia teman-teman, pokoknya aman banget untuk kinonya. Dan tersedia juga teman-teman untuk spek dari jenis burung cucak kinoi yang masih prediksi atau gambling nih teman-teman, karena ini usianya masih muda banget teman-teman. Nanti buat yang kelamin betina juga tersedia teman-teman ya. Nah kita pantau untuk yang usia muda masih gamblingan, harganya berapa nih? 180.000 ya. Nah seperti ini teman-teman untuk tampilannya buat kino yang masih mudanya. Nah kita masih di jalur burung kinoi ya teman-teman, kali ini untuk pantauan buat yang kelamin betinanya. Jadi untuk warna juga berbeda ya teman-teman, dari warna muka, warna birunya untuk yang masih muda dengan yang udah dewasa. Harganya per ekornya di nota 150.000 teman-teman, dari cucak kinoi yang kelamin betina. Untuk berikutnya teman-teman kita bergeser pantau dari SRBC, seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Stok ada bondol ada mulus ya untuk SRBC nya berapa nih mas? SRBC 120.000 teman-teman. Bondol mulus mas? Bondol yang mulus nih. Nah yang mulus juga ada teman-teman ya. Kalau yang mulus berapa mas? 140.000 teman-teman untuk SRBC buat pantauan yang mulusnya. Buat berikutnya kita pantau dari jenis burung si black seminya teman-teman ya. Di gilnya mas sapi hari ini juga stoknya ambiar nih teman-teman, lagi banyak untuk si black seminya. Seperti ini untuk tampilan video dari burung si black semi ya teman-teman. Rata-rata kalau untuk pantauannya ini mulus-mulus teman-teman ya. Nah, ini ada juga untuk yang bondol teman-teman dari si black semi ya. Nah untuk harganya teman-teman buat yang bondol di nota 35.000, untuk yang mulusnya di nota 40.000 dari jenis burung si black semi ya teman-teman. Stoknya pokoknya aman banget. Berlanjut ke jenis burung cucak ranting teman-teman. Ini ada yang trotol ya, ada juga untuk yang sudah dewasa. Ranting kena berapa nih mas? 150.000-an teman-teman dari jenis burung cucak rantingnya. Dan sebelah kanannya tersedia ada decu atau kasar mininya. Nah ini nampaknya burungnya udah jinak nih teman-teman. Decu berapa nih mas? 175.000 saja teman-teman dari jenis burung decunya. Kita berlanjut lagi teman-teman, bergeser ke bawah tersedia ada kipasan Jawa. Ini dia untuk tampilannya. Harga kipasan Jawa berapa mas? Rekornya di nota 35.000 teman-teman untuk kipasan Jawanya. Sebelah kiri tersedia untuk jenis burung perenjak ya. Ada perenjak atas atau perenjak lawu teman-teman. Stoknya banyak banget nih. Kita pantau dulu ya satu persatu untuk burung perenjaknya teman-teman. Oke, perenjak kena berapa nih mas? Perenjak? Rekor di nota 25.000-an teman-teman dari jenis burung perenjaknya. Kita bergeser ke burung bimoli, pantauan kelamin jantan teman-teman. Ada mulus, ada yang bondol. Harganya berapa mas? Bondol 200, yang mulus 200. Oke, untuk bondol 200.000 teman-teman, buat yang mulusnya di nota 250.000. Selain dari kelamin jantan, tersedia juga untuk yang betinanya ya teman-teman, dari jenis burung bimoli. Untuk yang betina sendiri berapa mas? Betina 70. Harganya di nota 70.000 teman-teman dari bimoli kelamin betinanya. Sebelah kirinya tersedia ada kowul. Nah ini kowul bagaimana nih mas? Kowul itu trotol yang satu. Oke, ada trotolan kowulnya teman-teman, untuk harga di nota berapa mas? 220.000 untuk kowul trotolan. Ada juga untuk yang metalik. Nah ini masteran handal ya teman-teman ya, masteran tapi bisa dimaster teman-teman. Kalau yang metalik berapa nih mas? Sama ya. Sama ya. Oke teman-teman, judulnya jantan, harganya sama untuk jenis burung kowulnya. Silakan ya yang lagi cari masteran handal untuk jenis kowulnya. Berlanjut lagi teman-teman, ada masteran dari rambatan Doraemon, seperti ini untuk tampilannya. Harganya berapa ini mas? Harganya 120.000. Per ekornya di nota 120.000
dari rambatan Doraemonnya. Stok aman teman-teman. Dan selain dari rambatan Doraemon, tersedia juga ada RPM-nya. Untuk harga di nota Rp130.000 teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman, bergeser ke sebelah kiri atas ada tepus lurik atau wambi mini lokal. Ini dia untuk tampilan dari video burungnya teman-teman. Harganya berapa nih? Wambi mini lokal Rp75.000 teman-teman untuk wambi mini lokalnya. Untuk sebelah kanannya tersedia dari jenis burung cipow ya. Ini dia untuk tampilannya. Pet ada bundul ada mulus teman-teman dari jenis burung cipownya. Untuk harga berapa Mas Latif? Cipow. Rp25.000 yang mulus bundul. Oke, bundulnya Rp20.000 yang mulusnya di nota Rp25.000 untuk cipownya ya, teman-teman. Dan sebelah kanan ada jenis burung snapper. Oke, seperti ini untuk video burung snappernya teman-teman. Berapa nih snapper nih? 60 ribuan saja teman-teman per ekor dari jenis burung snappernya. Masih ada stok yang lain teman-teman. Kita berlanjut untuk berikutnya ada jenis burung pelanduk topi hitam atau kantilan ya. Berapa nih? 25 ribu saja teman-teman untuk kantilannya. Dan kita bergeser ke sebelah kanan ada jenis burung kasem atau kapas kemiri ya. Stoknya masih aman teman-teman. Berapa ini kapas kemiri? 25.000 juga teman-teman dari kapas kemirinya. Selengkapnya ada tepus gigi perak atau kaso-kaso mini teman-teman. Kaso-kaso mini berapa nih? Tip. 25 ya. Oke, untuk harga di nota 25 teman-teman. Dari kaso-kaso mininya. Buat selengkapnya tersedia juga ada bursin dari mantenan mini, ada cincin batu atau lumba-lumba teman-teman, dan tersedia juga untuk kicap ranting. Nah ini di dalam kotak box ini tercampur ada 3 jenis burung teman-teman, dan untuk harganya per ekornya di nota 15 ribuan dari kicap ranting, lumba-lumba atau cincin batu dan mantenan mininya. Baik teman-teman, untuk berikutnya tersedia juga dari stok untuk jenis burung pi jantung pisang ya. Harganya per ekornya di nota 35 ribuan. Nah teman-teman, buat berikutnya kita pantau untuk jenis burung palak ya. Nah ini burung palak yang jinakan teman-teman, tanpa tali juga teman-teman. Jinak-jinak banget, ada warna cerah, lutino. Ini lutino ya. Mata merah. Nah, ini lutino yang mata merahnya nih teman-teman. Baik, kalau untuk harganya berapa sih Mas? Kalau yang lutino 600. 600 ribu, ya. Jinakan ya. Biasa 450. Oke, warna biasa di nota 450.000, baik yang warna cerah ataupun yang warna gelap teman-teman. Jadi yang jinak kan lumayan untuk stoknya ya Mas ya. Oke, silakan ya buat para penggemar paru bengkok burung jinak dari palaknya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk stoknya benar-benar aman ya. Nah ini untuk yang lutino juga banyak nih. Dan ini yang anak juga ya Mas ya. Harganya berapa nih Mas? Ini yang 600. 600 yang 600 itu ya. Oke. Nah, ini yang biasa. Oh, ini yang biasa. Berapa tadi? Ini 325. 325 ya. Oke, teman-teman. 3,5. Nah, ini yang 3,5. Oke, stoknya pokoknya aman teman-teman dari jenis burung palaknya. Buat berikutnya kita pantau tersedia ada kuntilang emas teman-teman, dan untuk harga per ekor di nota 40.000. Sebelah bawahnya teman-teman tersedia untuk jenis burung kerupcuk ya, ada mulus ada bundul. Nah untuk harganya buat yang bundul di nota 20.000, yang mulusnya di nota 25.000. Dan kita kembali ke jenis burung palak atau parkir Australianya teman-teman. Ini tersedia juga untuk yang sudah sepasang ya, jadi udah di glodok nih teman-teman. Untuk sepasangnya di nota 900.000. Buat selengkapnya teman-teman, pantau untuk selengkapnya nih, ada jenis burung cucak hijau buat yang body bignya ya. Ada yang nopeng nih, bodinya gede-gede. Harganya berapa nih Mas? 650 ribuan ya, dari cucak hijaunya teman-teman. Dan di atasnya tersedia ada boxai jambul Sumatera atau boxai hajinya. Nah ini pasangan boleh, perekor juga boleh teman-teman. Sepasang berapa Mas? 1 juta. 1 juta, kalau untuk perekornya? 500 ribu dari boxai jambul Sumatera teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah ini tersedia juga teman-teman untuk jenis burung cucak jenggot, ada jenggot Jawa. Harganya berapa nih Mas? 400
430 bundel mulus. Oke teman-teman, harganya di nota 430.000 untuk cucak jenggot Jawa ya. Baik teman-teman, buat berikutnya kita pantau tersedia untuk spek sigun yang jadi Mas Nadi. Ya, itu ngepur. Oh, udah ngepur. Harganya berapa nih? 100 ribuan teman-teman untuk spek sigun yang sudah pada ngepur ya. Jadi untuk stok ada berapa nih? Ya, kurang lebih ada 10 ekor. Ada 10 ekor teman-teman untuk sigun yang sudah ngepurnya. Tersedia pula teman-teman untuk jenis burung panca warna, dan ini untuk yang lokal punya ya. Untuk harga di nota berapa ini? 650.000 dari panca warna lokalnya teman-teman. Berlanjut ke jenis burung perkutut teman-teman. Buat pantauan yang pertama ada perkutut krem ya. Krem. Sama? Itu Majapahit. Majapahit. Oke. Apa nih? Itu Bangkok. Bangkok. Oke. Kalau krem berapa nih? Krem itu 125. 125. Bangkoknya? Bangkoknya 90. 90.000. Untuk sebelah kiri perkutut apa nih, Mas? Itu Majapahit. Majapahitnya berapa nih? Majapahit 250.000 untuk perkutut Majapahitnya. Dan di atasnya ada perkutut putihnya, teman-teman. Untuk perkutut putihnya berapa ini? 250.000 ya. Ada juga untuk yang jambul nih, teman-teman ya. Seperti ini tampilannya, dan harganya di nota 400.000. Dan berlanjut ke jenis burung lovebird, tersedia ada paruh putih ya teman-teman, sama paruh merah. Salah satunya ada warna kobal, ada warna Batman, pastio, pasput teman-teman, dan ada juga untuk yang josan. Harganya di nota 70.000-an teman-teman, bebas pilih warna untuk jenis burung lovebirdnya. Baik Mas Latif, terima kasih untuk waktunya, dan alhamdulillah hari ini kita sudah pantau semua ya, ya untuk seluruhan stok dan harganya. Semoga selalu diberi kelancaran untuk kios Mas Safei, dan pastinya menjadi rekomendasi buat para teman kicau mania. Harganya yang terjangkau, kualitasnya mantul, dan pastinya amanah. Terima kasih Mas Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di Pasar Burung Pramuka kios Mas Safei lantai dasar ya. Tersedia berbagai macam jenis burungnya teman-teman, dari ocehan, masteran, baik buat para teman kung mania. Nah untuk pemesanan tinggal lanjut di halo-halo saja, nomornya kita cantumkan di deskripsi, ada juga di pojok video kiri kita yang paling atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.